Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, salam sejahtera, semoga berkah dan rahmat Allah pada kita semua. Pada suatu hari, menurut Sahibul Hikayat, maka adalah sebuah keluarga dengan dua anak. Sang ayah baru saja membeli celana panjang dengan ukuran 36. Setelah dipakai, ternyata bagian kaki kepanjangan. Ia lalu menyuruh sang istri yang sedang menyiapkan hidangan berbuka. "Bu, tolong celanaku ini dipotong 5 cm ya, biar pas." Sang istri menjawab, "Saya lagi masak, nanti saja ya." Sang ayah agaknya kurang berkenan dengan jawaban itu. Ia mengambil anak sulungnya yang sedang bermain TikTok. "Nak, tolong celana ayah ini, kamu potong 5 cm ya, di bagian kaki karena kepanjangan." Si anak langsung menyaut tanpa menoleh. "Tuh pap, sorry, saya masih asik TikTok nih, bentar lagi ya." Sang ayah lalu menghampiri anak bungsunya yang sedang bermain game watch. "Tolongin nak, potongkan kaki celananya ini ya, 5 cm Si bungsu pun menjawab, "Iya bentar ya, nanti ini lagi seru-serunya nih." Akhirnya sang ayah ini dengan kesal memotong sendiri celananya 5 cm. Ia kemudian sibuk mencari benang dan jarum. Tetapi beberapa saat kemudian setelah ia mendapatkan benang dan jarum, ia kembali ke tempat meletakkan celananya. Ia kaget ketika mendapati celananya dipotong begitu pendeknya. Ia baru tahu kemudian ketika istrinya, dua anaknya, masing-masing membela diri bahwa ia telah mengganti memotong celana ayahnya yang kepanjangan itu. Allahu Akbar, Allah.